berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, minat baca Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Berdasarkan survei UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia ini adalah 0,001%. Artinya dalam 1.000 masyarakat, hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Sementara nilai siswa Indonesia di pertiga tahun Riset Program for International Student Assessment, PISA, masih jauh di bawah rata-rata 70 negara peserta riset. Fokus utama tujuan kegiatan diselenggarakan adalah membantu peserta didik di Jawa Barat mampu menguasai keterampilan abad 21, yaitu mampu memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif saat membaca. Perlu usaha serius untuk mengatasi tantangan ini. Dalam menyikapi tantangan dan fakta tersebut, pemerintah Jawa Barat melakukan beberapa usaha serius. Di tahun 2010, Dinas Pendidikan Jawa Barat memberangkatkan sebagian guru-guru Jawa Barat ke Australia Selatan. Dengan melakukan adopsi, adaptasi, dan inovasi, maka lahirlah konsep WJLRC. Sejak tahun 2013, telah diuji cobakan rintisan West Java Leaders Reading Challenge sebagai program adopsi, adaptasi, dan inovasi yang mendorong berkembangnya komunitas literasi di tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada tahun 2014, bentuk rintisan gerakan literasi sekolah di Jawa Barat juga dilakukan melalui program kemitraan dengan USAID prioritas pada jenjang pendidikan dasar, yaitu di 2006 sekolah tingkat SD dan SMP tersebar di 12 kabupaten kota se-Jawa Barat. Pada tahun 2015, pentingnya gerakan literasi sekolah ditegaskan dengan terbitnya kebijakan pemerintah pusat melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang pertumbuhan budi pekerti. Di dalamnya tersurat pentingnya kegiatan rutin membaca buku non-pelajaran di sekolah selama 15 menit setiap hari. Diperkenalkan pula 3 tahap proses gerakan literasi sekolah, yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada tahun 2016, Provinsi Jawa Barat mulai melaksanakan gerakan literasi sekolah secara lebih luas dan terencana dengan pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diawali dengan persiapan dan pengembangan website, serta workshop dan pelatihan yang melibatkan 1.650 sekolah dari 27 kabupaten dan kota dengan 300 orang tenaga penggerak dan 2.300 orang perintis literasi sekolah yang terdiri atas unsur guru, pustakawan, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Gerakan literasi ini kemudian direspon oleh sejumlah kabupaten dan kota Jawa Barat dengan melaksanakan launching GLS WJLRC oleh bupati atau wali kota di daerahnya masing-masing. Para siswa dan guru tersebut secara rutin membaca dan menulis review buku setiap bulan untuk menuntaskan tantangan membaca minimal 10 atau 24 buku dalam 10 bulan periode tantangan, termasuk di dalamnya kewajiban membaca buku berbahasa daerah. Berbagai aktivitas, data, serta karya siswa dan guru dalam pelaksanaan GLS dan WJLRC saat ini sudah dapat dilihat oleh masyarakat luas pada website resmi dengan alamat www.literasi.jabarprov.go.id. Setelah 10 bulan tuntas melewati tantangan, para peserta GLS WJLRC yang mampu berbagi dan mempublikasi karya literasinya kepada masyarakat luas akan mendapatkan kesempatan mengikuti Jambore Literasi sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat atas ketekunan dan kontribusi berharga pada pembangunan budaya literasi Indonesia. Pupuk ketangguhan dan kembangkan kreativitas. Raih kesempatan bergabung di Jambore Literasi Jawa Barat
2017.